Petang ini saya nak bagi 8 saran, advice kepada kamu semua. Kalau medis itu rosak, masuk hospital ialah menjadi satu perkara yang bahaya. Dan apa kamu harus buat? Pertama, haruslah kita cari informasi yang benar. Ini adalah penting sekali. Dan ada satu doktor, Julian Whittaker, yang mengatakan, saya yakin bahawa perlindungan terbaik melawan kejahatan yang menduduk di antara kita adalah informasi. Penting adalah informasi. Kekurangan pengetahuan dan pengharapan yang salah arah membawa kepada banyak keputusan yang buruk. Itu ditulis oleh Dr. Ken Murray. Banyak pasien-pasien yang jumpa saya datang seperti lembu ditarik hidup. Suruh lompat, lompat. Suruh terjun, terjun. Nah, inilah. Jadi informasi adalah penting. So, saya sarankan kepada semua-semua, kalau boleh, kalau dikatakan kamu itu dapat kanker, jangan terburu-buru. Relax, relax. Oke? Silalah kalau boleh baca. Baca dulu. Tengok. Di rumah saya beratus-ratus buku yang saya baca. Tiap-tiap hari saya baca buku. Apakah sebab baca buku? Ialah mencari informasi. Tetapi kalau kamu baca satu buku dan satu buku yang sama, pergi jumpa satu doktor, pergi lagi doktor itu, doktor itu. Di Pulau Pinang ada 7 hospital. Pergilah cari satu-satu-satu. Kalau pergi hospital saja, informasinya sama. So, tak perlu. Kalau boleh, belajarlah supaya pengetahuan itu meluaskan lagi. Kalau nak tangkap ikan, jala dekat. Meluas lagi. Kalau nak tangkap satu ikan, itu lain. Kalau tidak, expand boundary intellectual kita itu. Jadi bacalah berbagai buku supaya kamu boleh dapat informasi yang berbeda, pandangan yang berbeda. Ini satu lagi Dr. Mayo Clinic yang mengatakan sekarang dunia internet. Jadi informasi mudah terdapat dalam internet. Nah, ini adalah bagus dan ini adalah bahaya. Terpulang kepada kamu. Bagus kalau kamu boleh baca dengan meluas dan menggunakan pikiran otak sendiri memikir bernasabah atau tidak pengetahuan itu. Ianya bahaya kerana banyak informasi di dalam internet adalah palsu, tidak benar, dan untuk menjual bahan-bahan mereka saja. So be careful. Okay, bacalah internet, tetapi baca dengan guna pikiran, guna akal. So cari informasi adalah penting. Langkah yang kedua, saran saya ialah kesihatan adalah tanggungjawab anda. Ya, katanya mudah saja. Ya, saya sakit. Haruslah kamu yang tanggungjawab. Tetapi tidak. Banyak yang ada duit, dia kata, never mind. Kalau saya sakit, masuk hospital. Doktor tahu semua, doktor. Potong ini, potong itu, saya sehat. Itu tak benar. Be careful.